grab the mic, now I'm out the booth, damn it. Yo! Gila habis makan. Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini guys, gua bakal ngegacha ya. Jadi gua bakal ngegacha di sini. Di sini bakal ngegacha pakai akun alternate. Jadi untuk gacha-gachaan di sini ya. Tapi sebelum gacha, biasa untuk memperpanjang durasi, kita langsung review aja untuk hari ini ya. Oke, ntar dulu, jangan langsung ke bannernya. Jadi di sini guys, ada informasi penting yang kalian harus perhatikan. Jadi di sini kita sudah kedatangan Dream Collection-nya ya. Nah, ini dia. Kita sudah kedatangan Gote guys, yang bakal sebagai apa ya, ibaratnya ya, Dream Collection-nya ya. Dan di sini dia super sub 50%, jadi mirip Natureza tapi statnya lebih gede ya, daripada Natureza ya. Gua nggak tahu sih ini bakal kayak gimana ya statnya ya. Tapi kalau dilihat dari physicalnya, gede banget sih physicalnya ini. Kalau misalkan di 50%-in statnya, hitungannya udah kayak apa ya, Dream Fest, lebih dari Dream Fest mungkin ya kalau udah masuk ke babak kedua. Terus ada piercing shot sama circle pass, ini yang paling baru skillnya ya, ada circle pass. Cuman belum ada skill begalnya di sini, yang jadi agak susah sih. Kalau gue pikir tuh bakal ada skill begalnya, lebih enak. Di sini dia ada 4 Eropa, jadi mau lu warna apapun itu 4 Eropa aja udah dapet ya. Dan di sini dia ada stat handicapnya 20% ya. Lalu stat lawan defender 15%. Jadi ini kayak bakal jadi kayak Christiansen tapi super sub ya. Christiansen versi super sub. Menurut gua nggak tahu ya bakal kayak gimana. Cuman ini bakal bagus kayaknya. Dan di yang di rate up ini adalah gila guys. Ada Haas guys. Jadi kalian gua menyarankan banget kalau DB kalian pas-pasan, sebaiknya gacha di Dream Collection ya, karena di rate up ini keren-keren semua loh. Ini doang nih yang sampah nih. Kalian lihat sini ada Igawa, ada Haas, ada si Gote ya. Jadi kalau menurut gue guys, kalau kalian gak butuh-butuh amat, mending gacha di Dream Collection aja. Terus di sini ada informasi penting juga untuk akun-akun baru yang kayak gue ya. Di sini akun-akun 1000 DB. Kita ditolong guys. Di sini kita bisa lihat di event yang medal ini, Elite Medal. Di sini skillnya begalnya mereka udah dikeluarin lagi ya. Jadi kalian buat yang ketinggalan, sebaiknya langsung farming ya buat dapetin skill begalnya. Oke, kita langsung aja nge-review ya guys ya. Jadi di sini sudah datangnya 3 orang yang baru. Kita mulai dari Hugo ya. Jean-Baptiste Hugo dari Paris ya. Paris Saint-Germain maksudnya berarti ya nih ya. Klubnya ya dari Prancis. Jadi di sini dari segi punch dan catch-nya nggak beda jauh ya. Lumayan lah, kalau biasanya kan ada yang pan sama catch-nya tuh beda jauh banget ya. Ini nggak terlalu jauh. Di sini speednya malah lebih gede daripada power, dan tekniknya yang paling gede. Kalau dari segi stat kurang banget ya, karena kebaginya savingnya ini gede banget sih. Cuman ternyata dia FBS guys, jadi dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Kayak Muller WC ya, tapi Muller WC menurut gue lebih bagus malah kayaknya daripada si ini. Cuman gara-gara dia ada bone, dan bone ini lebih gampang, jadi ya lebih kepake Hugo lah ya, karena bone itu segalanya sekarang sih. Lalu di sini ada full power god sub kalau successful save ya. Menurut gue kalau untuk Hugo dari skala 1 sampai 10 mungkin gue bisa ini rate 8 doang ya, nggak nyampe 8 lah, jadi kurang gitu.
Oke, selanjutnya Just Hidalgo. Ini namanya keren banget ya. Silent Arc Did Triumph. Sama ini juga satu klub ya sama si yang tadi tuh si Hugo. Kalau di sini kita lihat di sini statnya agak better ya. Jadi dribble sama shotnya ini gede, lalu speed powernya juga gede, guys. Menurut gue ini dari segi stat basicnya aja udah lumayan banget ya. Terus di sini ada DFGK Killer lebih bagus lagi. Jadi mirip Natureza Rising Sun. Cuman di sini dia apa sih high ball? Oh, high ball normal ya. Gue pikir good ya. Kalau good mungkin bakal GG nih Hidalgo ya, tapi ternyata normal. Lalu super solid non Japanese. Di sini ada steel knee kick. Ini animasinya keren banget sih. Kasar banget tapi keren. Ini juga keren banget animasinya silent volley shot. Ini keren banget sih. Terus ada high speed dribble sama swift sliding tackle. Nah, di sini bondnya mantap ya. Dia butuh skill Japanese doang 3. Cukup 3 doang ya, nggak perlu embel-embel, 3 aja cukup. Lalu di sini ada rain, ini ada hujan, ada anti lumpur, ada block skill sama stamina killer. Jadi menurut gue Hidalgo ini bagus ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 ini 9 guys menurut gue. Bagus, bagus banget ini. Buat jadi main striker pun juga nggak masalah. Lalu yang terakhir ini ada Genzo Wakabayashi. Dia dari Hamburg ya. Kalau orang-orang manggilnya Fatzo, kelihatannya kayak gendut gitu ya. Padahal sebenarnya bajunya gitu sih. Kalau di sini savingnya bagus sih sebenarnya ya. 1600. Tapi lebih gede Hidalgo tadi ya. Terus juga fisiknya juga menang Hidalgo. Tapi di sini forward killer ya. Forward killer di sekarang sih agak lebih berguna ya, karena AM untuk masuk ke kotak penalti itu agak susah guys. Sumpah agak susah. Dan AM yang warna biru tuh scorer jarang sih, kayak Dias doang gitu ya. Dias apa lagi? Dias SDF. Ya pokoknya yang warna biru-biru lemah sih dia kalau lawan AM. Terus di sini SGG Cats, ini agak kecewa gue pikir perfect SGGK atau Z ya. Ternyata SGGK Cats doang, agak kecewa. Lalu di sini super dirty apa toughness Japanese. Dan di sini butuh 5 skill tapi dapatnya 2,5 guys. Jadi ketolong bon ya sama club player killer ya. Jadi kalau misalkan lawan Echa atau lawannya siapa lagi ya? Dias yang baru yang klub, wah itu kelar tuh. Apalagi lawan Hino. Aduh, Hino nggak bisa ngapa-ngapain ketemu dia nih. Hino yang klub juga. Kalau dari skala 1 sampai 10, Genzo-nya ya 8,5 lah. Oke, kita bakal gacha. Sebelum gacha kita bisa ngapain ya? Nggak ada yang bisa diapa-apain nih. Nanti kalau misalkan sampai step, gue nyari siapa ya? Sebentar, gue ngecek timnya dulu guys. Oke, butuhnya keeper ya. Butuhnya keeper sini. Gue butuh Genzo atau Dalgo sih ya. Hugo ya. Oke, butuh Genzo atau Dalgo. Kalau antara itu dua dapat, ya langsung coba Dream Collection deh. Karena Dream Collection ini ada step up-nya guys. Cuma butuh 30 Dream Ball. Ada Caesar Player Guaranteed. Gue butuh Brolin-nya juga nih. Brolin-nya bagus banget ini. Oke, kita langsung gas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat Dalgo atau Genzo. Dalgo Hugo. Bismillahirrahmanirrahim. Step 1 dapat dong. Wah, anjir, burungnya 5 loh. Step 1 tuh jarang banget dapat gue, anjir. Mengecewakan. Akun baru ini klub. Masa akun baru apa ya? Masa nggak dipermudah SSR-nya gitu loh. Aduh. Ini PHP nggak nih? Nggak PHP. Nggak PHP itu udah. Aboy. Ada aboy. Ada aboy ini. Abis gue review aboy. Oke, step 3. Dapat 2 dong. Langsung Hidalgo atau Genzo 2. Hidalgo mulu anjir. Hugo. Fire. Ike.
Iya, kagak meledak. Meledak di dalam berarti ini. Ayo, Genzo atau Hugo? Apa sih Jancu? Ngapa beginian sih yang keluar? Si badan elastis yang keluar, cok. Aduh. Masa gua harus full step anjir nyari kiper doang? Enggak lah, ini harus dapat nih. Bismillah, 50%. Wah. Enggak ada flare-nya. Wah. 2 ini. 20. Aduh, 1. Semoga 2 lah pecah di dalam gitu kan. Ayo SSR baru. 2, bener. Oke, enggak apa-apa. Ya, syukuri, alhamdulillah. Dapatnya malah Dalgo. Dari tadi ngomong Dalgo mulu ya. Benar sih Genzo, kelab benar. Tapi bukan yang ini. Tapi ini kalau gue dapat colokannya mantep nih. Gas lagi kali ya. Gas lagi lah. Aduh, gue semoga dapat Genzonya nih. Atau Hugonya. Oh, chance. Oh, dapat lagi. Misaki-kun Asuo. Nah, ini. Ini dapat nih. Dapat 1, please. 3-3-nya dapat kek full step. Aduh, di pojok kanan. Apa sih klub non red up lagi? Oke, 1 lagi. Aduh, sorry guys. Let's go. Dapatnya Genzo, please. Ini jurus cancel, semoga berguna lah ya. Please dong, dapat 2. Konfeti. Ini bau-bau kemenangan ya kan. Semoga jangan dupe aja. Lah, junior yot dong. Wah, 1 doang ini mah. Semoga Genzo atau... Halo, gue butuh kiper. Wah, tega lu, klub. Dikasih 2 gue, anjir. Aduh, nyesek banget, bray. Cobain kali ini ya. Cobain kali ya. Sekali deh, sekali. Sekali aja. Udah. Kalau dapat Brolin mantep banget sih. Bismillah rem. Halo. Warnanya SR ya. Jadi SR plus ya Dream Collection. Tadi dulu guys, gue mau lihat dulu guys ininya, retapnya. Oke, karena gue udah lihat retapnya agak nanggung ya. Waduh, kalap gue anjir. Gue butuh Brolinnya sih. Step 3 aja udah, step 3 aja. Please, step 3 dapet. Dapet. Step 2 dapet. Please, dapat Brolin. Wah, gue pikir 2 ya. Soalnya biasa cheerleader jadi meledak. Oke, please. Apa sih? Kenapa dari tadi non red up mulu ya? Oke, nanggung. Anjir, kalap gue anjir. Padahal gue niatnya mau pengen buat simpen di Dream Collection ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 2. Ini ada chance, ada konventi. Biasanya 2 nih. Nah, ini 2 nih. Brolin.
2 bener. Brolin, Brolin. Aduh. Aduh. Ini Brolin sih, satu lagi fix. Bismillahirrahmanirrahim. Brolin. Oreso Diaz de Argentina Golden Combi da. Ah, gila klub. Dua-duanya dapat tapi Brolinnya kagak. Anjir, ini bener-bener tahu lah nih episode apa anjir. Ya udah segitu aja guys untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman ada masukan langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Gue tunggu kalian di video selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye guys.